Assalamualaikum. Hari ini kita akan berburu kadaka si anggrek kelapa. Tapi sebelumnya mohon bantuan subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Cus, kita berburu kadaka. Oke. Nih. Ini kan? Iya, itu ya nanti. Kelapa itu adalah jenis tanaman yang tumbuh di kelapa ya. Sebenarnya sih tidak semua kelapa itu ditumbuhin oleh kadaka atau si anggrek kelapa. Untuk petani di sini, kadaka ini dianggap sebagai parasit atau dia dianggap sebagai benalu. Tetapi ternyata pada saat ini kadaka lagi naik daun banget karena harganya yang memang begitu fantastis. Ada beberapa pohon kelapa yang saya temui ditumbuhi kadaka. Nih, ini pohon yang kedua ya. Ini pohon yang kedua yang saya temui terdapat tanaman hias kadaka. Tetapi tanaman ini biasanya dia tumbuhnya itu di bagian kelapa yang sudah ujung. Jadi memang sudah sangat tinggi. Oke, boleh diperhatikan. Kalian yang berminat terus memang ingin menanam kadaka, boleh berkunjung. Nanti akan saya berikan gratis. Kebetulan ini pas di belakang, tepat di belakang rumah. Ini saya temukan kadaka di salah satu batang pohon kelapa yang belum begitu tinggi, masih bisa diraih dengan tangan. Nah, ini saya bisa dekatkan kamera. Ini dia. Yang panjang-panjang itu ya. Nanti saya akan tunjukkan kadaka yang sudah dirawat hampir 2 atau 3 tahun yang lalu. Sudah tumbuh besar, cantik sekali. Ini kadakanya. Kalau yang ini benalu ya, dia parasit untuk kelapa. Oke, kita lihat kadaka yang sudah masuk ke dalam pot. Ini dia. Ini adalah jenis kadaka yang sudah tumbuh 2 atau 3 tahun yang lalu. Batangnya sudah besar. Kemarin ini ditawar seharga 200.000, tapi nggak diberikan karena memang sudah sayang sama bunganya. Bagi teman-teman yang ingin berburu kadaka, boleh datang ke daerah saya karena masih banyak pohon kelapa yang ditumbuhin kadaka. Karena kadaka saat ini sangat diminati, selain keladi, kadaka juga lagi naik daun. Oke. Terima kasih ya. Selamat menanam bunga.